Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salikin lan dadi andane wong-wong sing do ngambah suluk ilal awalinil malakut maring wilayah alam malakut wal jabarut lan alam jabarut wal lahut lan maring alam lahut. Nah, iki ngene-ngene wilayah ya wong makrifat maring Allah ana alamul mulki alamul malakut alamul jabarut alamul lahut. Niki nek ningali sejarah Kanjeng Nabi Mi'raj niku tekan niku wilayah alam lan niki ciptaan sing kapun maha ana alam sing gaib boten saged dipun tingali nganggo mripat dhahir berarti roh sing ngambah. Lah yen Kanjeng Nabi ngambah alam niki termasuk jasa de niki supaya dipahami. Sebab ketika beliau Isra Mi'raj niku termasuk fisike subhanalladzi asra bi 'abdi ka jasani hamba Allah naik ke atas. Nah, jadi nek kalau panjenengan belajar nang ilmu tauhid, alam roh niki sangat prinsip sekali untuk memahami. Sebab mengenal yang disebut mengenal Allah, makrifat marang Gusti Allah. Sedangkan wujude barang sing dipun tingali ngangge mata zahir niki susah. Artinya apa? Roh yang harus mampu. Niki sing kudu dipahami. Sehingga awal oleh pengertian perkara sing kaya niku wau pun sebab alam gaib niki termasuk bagian dari rukun yang iman. Kaya niku mandel maling malaikat niku kan alam gaib. Lalika kita pula mibabi yudalil mutlakin alladina yuminuna bil ghaibi. Nah, Quran ini. Jadi perkara-perkara sing orang lebu ngakal nikulah bagian dari iman. Nah, dan beriki gonggong toriko belajar untuk nambah niku niki enten ilmu ne niki maksudnya dawuh niki. Jadi wa ma'ani jasakin go'ana ma'ani jasakin go'ana artinya apa? Untuk melakukan sesuatu pengertian di dalam mengenal kepada Allah dan mengetahui. Sing diketahui, sing dikenal itu terlalu salah satu unsur untuk ma'rifat kepada Allah. Unsur sifate, zate, lan af'al. Zate niku besok dan akhirat jasad karon roh nanti nang wilayah esin nang alam fana. Berarti kan ada jasad dan roh. Niki tugas gue mengenal. Jadi fitdaro ini kewajiban jasad karo roh gue mengenal saya ini. Nah, dene roh oleh jatah Gusti Allah bawa kemarin pulau panjangan. Besok roh karo jasad nang akhirat. Besok rohnya perlu wujud kau sama kayak apa? Termasuk fisiknya besok kan kembali niku nang swarga. Nah, milo sak durunge
secara riil, ya istilah secara akal kula panjenengan mengiyakan, oh ya bener, oh ya bener. Niku sampeyan harus diberi akal keyakinan. Niku supaya dipun pahami wilayah belajar tauhid sing dimaksud dawuh Kanjeng Syekh ilmu batin. Ilmu ning roh sing go dadi sebabe ngandele marang Allah perkara telu. Siji apa? Zate wujude Allah anane kaya apa ya sifate lan penggawene. Noten niku. Nah, dene wong weruh wujude kaya apa niku besok nang akhirat namine ma'rifatul dzar. Dene ma'rifate saiki wong belajar tarekat lan tauhid, le ma'rifatul sifat bagian daripada apa yang disebut Allah itu. Nah, sing dipahami niku. Mulane nek diputerakaken mboten dipraktekaken nganggo amalia, niku teori tok bisa dadi mboten nyambunge gendeng. Ya, gendeng. Sebab ya Allah akhirnya dicoba sifatnya Allah sing 20 wajib sing mustahil 20 sing jari siji. Suatu saat roh itu di sini digoda oleh setan sehingga menganggap barang-barang gaib sikoyok niku bisa dipun pakai digunakan untuk merusak akidah tau-tau itu nih setan. Ayo niku. Nah, kalau kan nanti nonton akan ana siji ikhwan. Ikhwan itu saking batang lanang wadon untuk yang gawa anak. Niku namun kaken yang kulo niku sering dipanggil Nabi Khidir, Kanjeng Syekh, ngoten niku sering jarene dheweke. Pripun? Niki kulo engetaken. Niku nanti tapi apa lah para dai mubalig dimaksud ditakar itu supaya memberikan kejelasan teori yang ada amalia bikin nanti mengerti tentang ini. Ketika orang setan menggunakan alat cara untuk merusak orang belajar toriko itu disebabkan tidak ada bimbingan satu. Yang kedua tidak ada ilmu. Wong digawe ilmu nara musyarakat mawon bisa berbahaya. Apa mana orang belajar apa-apa? Syarikat ada orang tua belajar ngaji di film, terus bangana-bangana. Sehingga di dalam hal masalah wajib wong kali ini kunggu wong awam primer karpe sebab dipelintir oleh si bodoh jamel torekot. Lain ini pelintiran yang setan sing akhirnya bisa membayangkan mari manusia. Nah, terbriki kula bahas yang masalah andane wong sul wong wong ngambang maring Allah saiki wong sing padha ngambang dalan. Nah, sebab niki kula niki diretah tak cerahkan semendalam. Nah, niki maksudnya kok aja diliwati ngaji pengertian elak aja. Nah, niki kula wangsuli sehingga bimbingan mursyid maring sing Gusti Kaki nguntun. Sebab perkara tuntunan ini penting bagi orang yang belajar tarekat. Bukan dari Nabi Biana Sinawal, Sinten. Malaikat Jibril. Untuk berjumpa liqa, niku didampingi karena Malaikat Jibril. Niku berarti dari bawah semenjak beliau itu dioperasi. Setelah riwayat niku dibuka dadane niku sampai langsung berjumpa sampai kembali. Artinya apa? Beliau didampingi sebab termasuk Malaikat Jibril niku bangsa waib. Malaikat anak tapi wujude kaya apa? Malaikat ora anak ora wadon, wandu ya ora kena dihukumi wandu. Niku ngoten. Mulane nek kula panjenengan belajar ing dalam ilmu tauhid, niku gambaran-gambaran sing kaya niku bisa menjebak. Sehingga ana wong ketemu malaikat iku ora suwi-wine, berarti kaya manuk. Ana ngene.
Niku sehingga sangat berbahaya. Mila di dalam hal ini ditekankan para ulama-ulama wajib oleh belajar thariqah ya ilmu ini. Sebab mengapa termasuk wong sing ahli syariat sehingga nopo. Niki berbahaya. Ana seorang pinter yang katakan masyarakat mengatakan kiai, tapi dia terjebak perjalanannya sampai tertarik hal-hal yang gaib, tapi itu tidak dibenarkan. Wirid sing peteng, kaya niku ceritane. Lah, kowe bawa kaya kowe ana wong tekan gawe duit dadi nang koper. Sering ditemoni. Lah niki sing temu tegas apa? Lah niki sing ditegur tutak. Ngono dikenal nak on. Nah, yen wong belajar tujuannya main perkara gaib wujud tole ora didasari ilmu nek niki bisa berbahaya. Sehingga bisa-bisa niku wong sampai ngomong enggak bisa ditemoni enggak saya kudu gundul. Berarti saat wong ketemu wong sing tekan gaib mau kudu wonge gundul. Sampai menjadi keyakinan kudu muride gundul. Niki kan nek dipikir ilmu sampe motore kok mboten enten. Niki contoh. Sebab sing kaya niku wau setan sangat empuk. Nah, iya. Niku niku sing dipun maksud kula badhe jelasaken nangkem iki wong belajar thariqah wong sing lagi ngambat temen jarane solo salik. Ya niku thariqah anda ya, nggo tembus ning alam awit awalan niki niki alam al-mulki lan pun mendhuwur maneh alam malaku tanah wilayah tempat wilayah malaikat. Ya, dhuwure mana Jabarut laut, lah niki malaikat bisa tembus mana? Penjelasan pelingan. Ketika Kanjeng Nabi badhe sowan tengenane Allah, nah, niku malaikat boten purun kula boten sah, boten kiat ya Rasul. Bener boten? Yes. Nah, berarti wilayah yang diambil oleh Rasul malaikat saja tidak mampu. Sebab alam ini sudah dekat sekali dengan Allah. Labut namanya. Nah, niku. Jadi digambarna utak niku aja ngangen-angen sing. Nah, niki setan. Oh, kenapa perlu? Sebab dari dasar penjenengan wis talqin. Jadi sudah diisi dengan kalimat la ilaha. Sehingga nur ada di dalam hati itu untuk bisa mempelajari ilmu yang semacam ini. Kok kaya ning barpe. Jadi aja ditafsir. Kok nasi bodoh? Orang nang bidang ilmu neng rok niki wong wis berhak sebab wis ditangke. Niku koyo niku. Mulane sing dimanfaat kenapa Imam Ghazali ngendika? Fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalb. Kanjeng Syekh niku ngendika ngoten. Fal wajibu mangga kali-kali wajib sapa al insani kira-kira manusa talabu boleh hayatul qalb uripe ati. Maksudnya diisi kalimat tauhid. Kalau tidak ada kalimat tauhidnya disebut dia itu hayat mati mau diisi urip. Jadi isi nang tauhid nanti disebut hayatul qalb. Ketika tidak ada tauhidnya disebut mautul qalb. Nah, niki wajib lah keuntungan kita. Niku sebab enten sing bimbing go ngerti kaya niki. Niku mboten mboten salah-salah. Mulanya orang kenal orang. Oh yuk niku, niki sing dimaksud ma'arijus salikina ilal awalimil malakut. Ya, alamul mulki betul disebut dan niki wong apa mata. Oh yuk niku. Nah, sing disebut nama alam malakut jabarut lahut. Watu jamibu merupakan rentetan. Ya, sambungan nih. Arwahul masyayihi roh-roh para guru-guru sing dadi sebab nyong ngambat dalan iku bisa sebab ana roh-roh guru-guru ya minas syaikhil hayy saking guru sing urip lan iku kudu dipahami
Dadi-dadi nenyo bisa ketemu roh nyantel ing Kanjeng Nabi sebab ana sing isih urip sing nake. Lha niku. Wong nek sampeyan boten mudem niki, ya namung kaklewati terjemahan mawon maknane, tapi jero nek apa boten Pak, boten nyaut. Asale kaya niku. Mulane dadi nek kula ngomong waktu apa anom niku kula sowan teng mriku madhep. Ya gendut-gendut rasa ini itu jawab apa? Zikir. Kalau nanjut sudah, saya sudah zikir. Tapi orang mana yang ngomong? Dan itu sebabnya apa? Durung paham ini. Jadi kaya-kaya pesan apa itu kalau didengar cara telinga niku jawabnya manggo akal nyawi silakoni. Niki supaya untuk meyakinkan awam gambaran kula belajar apa. Jadi ini kula ngomong, oh ya ini kula diri kebuka. Betul ini artinya sebab apa kula ngomong ini, sebab bodoh ini kula. Coba kula ngomong, oh ya ini kula penjenengan nyambung boleh. Saat ini kula artinya ngomong, yang wis lakon ini, yang gak, yang jenone ngomong tapi wani. Kok abah dawe ngoten dikit kedua, ya kaya itu mana? Niki sebab apa? Apa pula balik menidikin? Sebab dikiri gula kurang bisa buka. Jadi ini udah bisa buka. Terus ya? Benes. Raya kasa bunga nih, sebab kolak terus gerone. Niki singkat lakonnya gula. Oh iya. Nyong mikir lagi jawab sudah pak. Wis sebab apa? Nyong anggone utek. Apa anggone roh? Nyong roh ora nyambung karo roh apa? Sehingga mlempleng, mleng. Jawabe lensa. Salah paham. Angger nyong bisa nangkep anggo roh nyong nyambung. Oh, niku. Sak pengalaman kula. Oh, ya bener. Sebab apa dadi nek kula ngomong kaya niku? Temen mriki roh yang boten nyambung sebab ngomong iya tapi jalannya ora. Iya. Jadi sinyale ana. Anggap sinyale ana hubungane karo guru apa bae mesti ana masalah. Sebab temen mriki dadi nek kula ngomong ora masalah. Ayo coba pikir-pikir. Lagi bagaimana? Sebab wow, jadi hubungannya waktu jauh ibu arwah almasa. Niki roh itu nyambung dengan apa no? Nyambung apa no? Apa sebut terus? Niki laku-laku tu nyambung beritu. Mulanya orang tak berani awak. Oh, cipule sepele ya, sepele. Sehingga tertutup ruh-ruh saya dengan guru-guru sampai kepada Rasul. Mulanya kembali ke Putminah Syekhil Khayi. Jadi yang masih hidup itu ruhnya sangat butuh bagi saya. Jadi hakikate kula niku wongone wis nyong nolak sambungan mari Kanjeng. Duduning sing tak delok. Keliru niku sebab bisa niku. Jadi sebab kula oleh ingkang jerone sebab lama sambungan nenek sing urip. Sing urip karo sing mati. Niki maksude koyo niku. Niki pengertian itu yo niku koter iki. Dadi nek kula bisa entres wong yo lakoni. Oh, dadi nyong kumyen kok terjemahane tok ya. Niku akal itu beda dengan roh. Sebab akal itu dibatasi oleh apa? Penyakit yang disebut nafsul amar. Niku. Utek nyong beli nyambung waktu semonten dikir kamu. Kula jawab sudah, Pak. Dikire wis ning rawuh ana nasambung. Sebab apa? Sinyale sering nolak. Oh, dan ini kula contohkan. Contohkan abah, wis ora keduburan abah sepuh. Waktu beliau orang sembilan muridnya setolka, luber rampung riyoko, pagi-pagi seperti inilah, sausya isyrok dikumpulah, disuguhi medan
khataman kaya nek cara kula rampung ditutup disuguhi dak lagi wong bolu beli dino darane ya ora ujubane ya sebab apa barang rampung liyane kapan harus panjenengane pun syafdullah mubarak bin Muhammad disane jenengan enteng dahare ya si primer sih yang orang ayam cici pipi wedangnya mampu pesing jenek kaya musiknya mula antara orang dengan apa sepuh kok beda roh niku sehingga beliau langsung yang menerima pesan untuk sebagai pelanjut mursyid itu oleh Setol Pak Abbas Sepuh. Niku antara lain abad piambak sing cerita kali kula. Oh iya iya. Kula mbeda di memang abad emang nemen ya tak pikir-pikir. Begitu kadang-kadang kula banggil secara bocah cilik gawe napa niku sing gawe jengkel ning wong tua nangis sing ngedher sing ora pas karo utek sing tua arane apa? Lewat. Ya, nggawe lama. Panjenengan iki kan sing tau bocah sering kaya niku mboten? Lewat. Lah ki utek sing ro sing tangisan bonggol kaya jane sing tua ngono ki karep ngidul. Ku bisa terjadi. Jebar kaya sing bocah cilik beda karo sing tua. Gambarane kaya niku lho. Lah niki apa ndeleng aku lho ibaratnya kaya bocah. Lah niku lah sing kula sering ngomong ngene emane mentraten. Wah, ayo bocah bayi dia cara ngelmu repot kula niku bener-bener abah Masya Allah. Sehingga dengan wujud didikan tadi niku tersirat tanggung jawab pemusik maring murid. Betul-betul ingin mendidik muridnya sebagaimana orang tua didik maring anak men bocah sing man. Karena ini kok nggih. Nah, betul. Primer semua bagian dari pituture apa-apa yang dimiliki oleh guru niku pada karo miliki wong tuwa warna. Niku nyatane ngoten. Dulang, madusi, nyewoki, nyandangi, apa-apa kebutuhannya dikorbankan. Guru juga gitu. Aja dikira pun teorinya tok bandane ora nyumbang aman aja. Keliru maning kula wae kaya niku. Iya, boten. Doa dikabulkan itu berapa miliar saja kepada kita. Tapi kan orang terasa kena wabur atau baik. Niku wong makna doa niku regane daripada materi tidak ada bisa dinilai. Tapi nyongkan orang. Bener boten? Kira-kira anak sifat itu nyong apa orang? Niku sehingga kurung luber ini kok sampai sini dan keterangan gue orang bisa dinilai ya gue selamat namurid ini ku nilominasi yang materi tidak ada bandingannya tapi nyong beli sadar ya ini ku lho ini ku singkono rawasakan iya singkoyok ini ku dadine iso koyok niki ngambah sebab sing bibi ngambah saya ini dinilai ini saya apa kan tidak beda nominasinya saya aneh tapi setan bisa niku lo ya Allah ya Rabbi mungkin Allah buka hati kulo penjenengan jadi kefahaman roh sing sebab dene nore Allah itu memang mboten gampang lah mulanya perlu dibimbing ngoten. Yen wis kaya niku wae dadi andane wong sing lagi solo wong arep salih niku untuk apa? Nyambung teng mriki keterangane wa tujuh ibu arwa kal masyayikh min syaikhil hayy ila rasulillah. Tekan ila qadratillah aja wajah. Tekan maring Allah lan iki roe. Lah kula waktu ngomong sudah ba, ben nyong roe ora ana nasinya. Mulanya tolak, saya sudah mengamalkan. Niku, sebab apa tertutup hijab alusen roh dari kotoran. Nah, niki belajar membahas bab masalah
wow, wong belajar makrifat jadi tuntunan yang bersisa pondasi sekali sangat vital. Ya, ini gue gambar yang akan. Nah, jadi hubungan terpikir perlu dipahami. Oh, ini nomor saya. Kulo mboten apa mboten terus terang ayat kita. Namun kulo bahas piambak bolak balik. Tolong lah kasih. Termasuk tiai si ngaji koyo ini mboten mboten. Mboten nenten. Sebabnya nopo. Gini ku ketutup. Termasuk kulo. Cara kasarnya ini ku melakukan langsung ketemu. Begitu udon barat gede di kuala lintang tadi dilepet dong-dongan. Lalu itu dong-dongan ini itu saking emangnya apa kebuka. Oh. Jadi betul-betul simpel lah. Apa itu? Ya begitulah. Sehingga tinggal kitab ini ya kalau pikir, wah. Lah mulanya seorang musik tidak sembarang asal nalkit. Mulanya kalau kadang-kadang kan ngomong sih terlalu mungkin gue akal nyengiti nyewa tenang. Ini aku saking gemese kepengen bener nak wasiatnya apa maring kita. Ngoten niku karepe. Jadi sing koyok niku wau kadang-kadang dereng total ya. Siang ngitung-ngitung kemenungsan ya. Memang itulah teknis ya. Yen wis koyok niku wau pentingnya digaris bawahi kang mriki. Intine wong belajar dikir nikulah rohaninya. Apa sebab sehingga muncul dawo nalikane wong ngambae karo temen wa ida nalikane wong mau jeda fisiologi wa tabaa insati niku sebab dene niki wis dadi pokok pondasi yen pancen kon kepengin dadi hasil dikire ayo niku oleh kebuka hatine kon sing temen oleh teman salah-salah manut mereka dulu yang kau kepengen gua salah-salah terus gua pengalaman tangan orang teman no mulanya manut hilang oh ya itu mulanya bawa nanti karena wow faida ayak si berkuduro yang kepengen usaha bisa kebuka kuduro itu hatinya terbuka hadir ke hadirat Allah tamrik kita pegawai itu wa ida ayak sibal kuduro fayu jadi sama asyiki ni tu mungkin mungkin bisa diayak itu sebab oleh kulupan dan roy boro-boro fisik roy mawon berwujud tawajue orang tahu ketemu tapi duit si orang nanti malah mentenes. Sama tawa juga ada duit gurunya anak sih. Ya. Wah, bayang bekaton ke atusan ibu abang gambar gigi. Mentenis. Ya Allah. Niku. Niki nandakaken kotoreng roh. Singkoyok niku tertutup. Nah, niku disebabkan kita berapa enten. Termasuk nang Quran. Coba Quran niki wonten setunggaling dawuh Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wong-wong sing do iman padha wedi oleh nggone wedi ngamba wabtaghu ilaihil wasilah nganggo wasilah lantaran nang jerone wasilah terus sing ayat wajah itu apa maknane wajah itu fisabilih temen kon ing dalem ngambae dalan wasilah mulane muncul lan marake kudune butuh temen menawa kaya Quran dilu dadi sing jenenge butuh ketika marake itu maksudnya roe itu tunggu kanjeng saya butuh nego lah roe kula butuh mengusul ning Allah sebab syarat rohnya supaya suci ayo nego jadi rohnya itu syaratnya harus suci sedangkan manakib itu untuk wasilah roe nya butuh wasilah
sebab dene nggo kanjeng sewu dene dudu nggo Gusti Allah. Ayo wong nyekel Quran, kowe kudu wudu. Lah wong kertas niku kudu Pak roe maring kalimate niku sing dimaksud. Sampai dalam Quran wae ora kena sembarangan. Niku wong kertas. Tapi nek dalam Quran dudu kertas kalam Allah. Oh ya niku. Nyambung boten insyaallah. Ya, niku mulane kudu belajar ya. Yang miskul niku wae, kula panjenengan ada istilah hadis yang pun sebab kalimat ayat Quran maknane dzahiratun wa batinatun. Dzahiratun niku asy-syari'ah syariat wal batinatun asrar ilahiyah rahasia Allah. Sing diberunar rahasia Allah ora saben wong. Nah, niku mulane para ulama tafsir beda-beda. Ana sing nafsiri sebab dene namung segi bahasa. Ana sing istilah karena asrar rahasia kebuka. Mulane ana istilah bahasa sing koyo niku wau beda-beda. Nah, niku antara ini lho. Di dalam masalah pengertian global dengan bahwa suluk perlu bimbingan, sebab yang dipahami utami dipun karepaken wong suluk niku roe ya jasad wis pinter pun saged trimensi wong sembahyang ya wis ngerti elmone sing perlu dipahami roe kira-kira tambah dalam sembahyang roe ini ngendi. Bayangin kau wis bener madhepe kiblat, banyu wudu, pakaiane ya suci wis ngono. Rupane ya wis paham, ya syaratnya apa bae sing diwaca niku enten pegawai telu, bangsa penggawai lisan, bangsa penggawai ning hati, bangsa penggawai ning akal otak, perkara telu nang sembahyang. Siji penggawai bangsa hati niat karo khusyuk niku pegawane. Penggawane lisan semua rukun wajib sembahyang sing diwujud dadi rukun bangsa lisan maca Fatihah. Kaya niku niku contoh bangsa penggawe ngolah alih badan awak. Ya Allah niki bangsa awak. Sing niku difahami niku ilmune ayo membaca takyat satu bacaan lesan tapi kaitannya yang orang metu fase buat satu. Oh ya niku. Lihat di perkara yang wis dipahami mau merupakan hal roh menjadikan komunikasi ini sambungannya kita dengan kanjeng Nabi maka perlu dibalikan. Saklar pertama, dimen bisa nanya yang simpusan kestrum nasurala yang jok menek sebab saklar. Asal setrum kita kan sih sudah yang pusatnya oke. Benar bukan listrik? Nah, kalau sumber dari sana kalau gambarkan itu sinang selami pusat jalur tenaga listrik niku surya raya alatnya harus digawe macam-macam anjok meneh. Nah, murup sing wujudnya sumber sing surya raya tapi anjok meneh men urip tergantung karo kira-kira tanjian makin jelas kok. Setrum pusatnya cerita tapi bisa nyala hubungannya karo soal gini ke antara lain pengertian wawu waktu jauh ibu arwahul masya yakin bisa yang haji ayo tilang gue pak tulisannya bokor nongkrong dokter palem dicoret-dicoret ditulisi gede. Nah, jadi ada pulau nyontoknya tidak masuk akal di bahagia awam kita. Jadi kenapa sih Syekh Ilhayi lani kuwau kalau gambarkan listrik pusat sumber kanjeng Nabi. Tapi bisa nyambung marik Allah urusannya kita. Dan mulanya perlu saklar sinang ini sebabnya apa ya? Soalnya orang buruk dites nang anu dia murup tapi untuk itu
Oh, jebule ki min proses yang ya Allah. Jadi yang salah bukan listriknya, yang salah sing dicolokna hubungane ana penyakit. Iku kula mbeni sadar. Oh iya. Banyak koslet saya dulu belajar toreto. Sehingga susah untuk nyala hatinya. Simpul sebab muhayyad mikol bihibi dikrik. Nyala hatinya dengan dikir. Sehingga ketika sudah nyala wujudnya ini gua apa? Watakhalat. Watakhalat niku ilang kosong. Apa kotoran sinang hati karo sinang otak ilang? Watakhalat. Wal ma'asi syai'an fa syai'an. Maksiat sing anu puk nang ati karo utek mikil ilang. Wa tahanna terisi oleh mulai Allah muncul setro. Nek kono contoh kan. Dadi nyatane ora nyala. Lah miki. Niku contoh nang kitab ketika orang zikir semacam itu menurut Imam Ghazali engko bisa dadi sebab dikirim urup nyala namine wow ketika orang berpikir benar dikirim menjadikan hidup hatinya jadi dengan berpikir menjadikan urip wa muhayyad min qalbi lan makanya urip ing dalam hatine pitikri rabbi lawan dikirim bari pangeran banjur prosesnya buat takhalat oleh itu ilah oleh itu apa sakit perkara sing ala ya buat takhalat ayat itu ilah sing dadi sebuah kekotoran ilah kelawan oleh zikri min ghaflatil zikri saking oleh lalene mari Gusti Allah niku ilah anak-anak ini yang miskoyo liku bagian yang lain maksiat-maksiat yang hati mimpil ilang dan ini jadi termasuk maksiat kolab syaitan fa syaitan si nakene karo nakene mimpil ilang sebab bikin ilang jadi bakil si maunen etang itu ilang gorok si maunen menutupi ilang dengan sendirinya bukan sebab kiai ini tutup tutup sebab alim itu tutup sehingga Allah aja salah pengertian pira-pira mengatik itu usah tapi nyatanya yang menghilangkan Allah jadi ing dalam oleh muhayyad mikol bi'i dulmatul khuflati petangnya marik lalene karo ilah ilah oh iya eleng kemudian wal ma'asi syaitan fa syaitan penyakit liane ilah, sing ilang tahu Allah. Itu sebab ilmu ne. Kalau ne yang betul nyambung, oh mus ngerti dia deh. Ngerti tapi nyata ne ketutup. Enggak koyok kan orang nana cerita muridnya si Abu Yazid Al Bustami. Ada mak. Ya alim muridnya ribuan, tapi pada menengoknya pengajian Abu Yazid Al Bustami. Beliau menyadari 20 tahun dia mengajar amal awan bumi enggak ada artinya. Kenapa ini kurangan ya? Sebab saat itu baru Allah Ta'ala paling ya jangan kurang waktu lalu ala ilmi wis nutupnya sana sopa Allah mari wong mau ilmu ini ketika kalian nutup sudah dari kaya ngayal apa pun mati apa pun jauh ini wis macam-macam akhirnya wong muncul nah niki sing ilang na Allah ayat ketika muhayyad mikol bi dzulmatul ghaflati wal ma'asi syai'an wa syai'an lalene mari Allah kok ana nyala muhayyad mikol bi dzulmatul ghaflati dzulmah niku peteng ghaflat elinge mari Allah niku sing ora kelalenane Allah dadi eling ya wis temporer nanti tambah mari menjadikan ahwal maunen hanya suatu saat mempertingkat mani dari perbuatan tingkah laku
Lah, sehingga katone wong e kaya kita tapi jerone selalu hubungan karo Allah. Amin. Saya lihat biasa pakaian kaya kita, ya sama seperti Rasul, bergaul, punya suami, punya istri, punya anak, punya tetangga, niku kaya kita, tapi jerone duduk seperti kita. Sebab roh kita banyak dipengaruhi oleh fisik. Ya Rasul, dah rohnya diilhami oleh Allah. Iya, jadi unsurnya lain. Nah, begitu juga orang yang kecepretan, mubasatun min nuri miskatinu buat goyo. Waduh, prosentasinya berapa persen? Itu kelebihan. Ini gue belajar torekat goyo ini. Asal ini ngerti ilmu ini, ini dibahas tentang etika ilmu orang belajar tarekat. Jadi tarekat ini memang perlu kalau wangsuli diperdalam lagi rasanya. Nanti sih orang belajar tarekat kita itu sedang belajar rohnya. Nah, yang orang dibahas kok otak sih otak atik sih jawab bu. Masuk menjadikan bahwa Abdullah Allah merasakan bahwa ngerti tapi ilmunya ditutup sehingga terjebak kayak mungkin murid ya Bu Yasin. Nah itu pun jadi kesimpulan daripada hal masalah belajar zikir atau tarekat pun sebab salik wong enam ini niku perlu menjadi catatan apa sebab sebab niku wajib watabah irsyad syar'i au ikhwanul ladhi yujahiduna fi thariqil aqwa wong-wong sing temen-temene niru nurut niku rene ya iki tibatire. Lah mulane angel sih ya memang berat angel wong sing ora oleh pitulung berat dadi kok yen panjenengan wis nambah niku bisa ngomong kok saiki sombong bisa ngomong kaya gelar-gelar itu nanti bisa muncul sebab nelukna nafsu akeh saking masalah-masalah kemenusan. Lah antara lain di dalam amalah kemenusan itu ada yang putus biasa jagongan ketek jadi orang lah masih maksa tadi mau sampai sih nang ketek berarti sombong jadi biasa nampelin baik mungkin niki sing sepele sehari-hari kalau rawasakan barang sesuatu hal sing kadang-kadang niku nyentuh sama sekali niku lah niki nek boten oleh wilayah wong sing ketularan miskat untuk buat orang bakal mesti mental apa yang dalam mulanya kudune ngerti ya pun yang pun koyok niku wau rahasiane wong apa waktu jauh ibu sambungan tekan min sayyidil hayyi ila qodratin nabi ila qodratillah ta'ala niki terus e teng mriki wa yaqiduna anwa'ul asrori. Nah sing banjiri nglubeni ya piro-piro anwa bernama-bernama asror. Kapan wong keluberan niku? Niku ana sing luber oleh apa? Ana sing oleh sakitik. Niki makna daripada wayak biduna arba wal asror. Jadi keluberan saking kanjeng Nabi niku ukurannya akeh sakitike ana aras saraf. Ngobalik ning dhuwur kisah dunga niki muncul nang bab etika utawi wong belajar pikir niku nang sadurunge niki jus awal niku enten penjelasan. Dadi bejane siji sahabat karo Kanjeng Nabi macam-macam niki nggon denana. Wayah biduna niki keluberan. Begitu juga keluberane murid sing mursyid niku sebab urute nekan Kanjeng Nabi hakikate sing kanjeng. Sebab apa? Wow, ini hadis tuba liman rohani wa amana. Wong sing baja deleng weruh. Artinya apa? Fisik, hubungan.
ya melihat wa amanah. Lah ikatan niku sing luber rupane imane sing bisa luber tutup perak jabangan bareng tutup mulai salah rak ketek niku ibarat ruhnya yang menjadikan wayak bituna min anwa'il asrori saking piro-piro asya niku roh anak iman kalau fisik jadi orang fisik ketok roh ketok orang fisik rohnya kaya wong suami istri penjenengan diarani wong tenang saking mawadda waroma jadi sama dari mana ini primer takina tenang rohmat welas asih mawadda hubungan primer praktek orang tahu seberapa duit bisa gampang ya itu duit duit kurang dan kaget dan sakit tenang lagi waras dan yang pantakon perkara telur sampai tenangnya lagi duit kaget bojone tenang beli berarti rusak sakit naik sampai lagi waras tenang dalam sampai sakit bojone karena pedul jadi anak sewa tanah panik bojo sampai tahu beli sih ki kendu-kendu rasa ketang pengajian kalau terapakan sehari hari niki perlu tentu sebab soal duit tentu soal apa-apa duit sampai duit apa tapi masalah sepele justru lagi sah tentu lagi waras niku bisa ayo niku dan niki muncul sing rusak kalau gambarakan nanti repot kaya niku dan kira-kira kalau panjenengan kue kumpulnya jadi enak yang singkoyong kue sakinah mawadda warma dipengaruhi karliannya apa orang yang sih dipengaruhi wong? Iya oh ya Niko, ini lagi cerita masalah hubungan wadda berakhir seti sing hadisnya tuba primen, zahir batin, saya ini sampai suami istri sampai usahanya Jakarta, berarti kan ada ya tapi beliau terganggu sebab apa? Niki kula nangarep menawa mesti fisik, wong sing jabatanan tapi tenang. Ayo. Sebab tidak ada gangguan, sing dadi wong wadon muti aman, sing dadi wong lanang senajan ado tetep nyon, dia ribut terus ana polisi wong sanding. Niku gambarane koyo niku. Niki emot torekot maksudnya kalau gambaran sehari-hari emang bisa nyambung gambarannya antaranya ruh maring rasul mubah satu niku ayo niku dan sehingga bagus pisan namun malah nawadun gantina orang usaha sempurna niki wong tapi yang terpaksa petuning Jakarta usahane sehingga ya tenang tidak akan mengganggu usaha di luar niku ibaratnya kayak Nikolas. Nah, milo urusan niki sing disebut wadabah ilsyadisyadi ini spesifik niki enten ilmu sing kudu dipahami. Nah, milo berarti wow, Nikolas Bandungan jarak jauh dengan mursyidnya apa tidak dekat saya? Enggak, betul apa-apa dekat jauhnya jarak niku betul jadi sebuah pengaruh kayak kalau hubungan mau suami istri nih usaha waktu ini nang rumah Jakarta lah namanya nang Jakarta tidak terganggu sebab selalu ada komunikasi nah sama komunikasi kalau si waktu cara orang apa apa tenang selalu doa ingat ya Allah mungkin-mungkin bapak ini bocah nah karena usaha ini lancar orang apa-apa mesti kok yang ini kumiritik bisa terjemahannya kayak yang itu nah, baru satu saat mimpi si orang enak gelisah itu berarti ada sinyal niku gambarannya kaya niku ya cerita kalau kok gambarannya kalau saya kan HP berat-berat tapi zamannya kalau alit betul-betul HP si primer ke hubungan suami istri si tenang ngomong kepada Jakarta kan niki kira-kira kaya niku lah nah, niku kalau gambarkan antara lain di bidang pengertian wayak biduna geluberan ya
kebanjiran ya, saking piro-piro rahasia anwa ul asrori alaihi. Insya Allah nikmatin man. Dari sebab ketika kelubiran mubasatun min nuri miskatin nubuan. Niku si guru si ngisi uli. Ayo niku. Jadi voltase tergantung oke, panduru pralima apa satu suat. Apa saat ini tergantung voltase niku. Ya mulai jangan kanyang nabi kaya ini bu. Saya contoh asror ning sahabat saking kanyang nabi. Sahabat ribuan tapi macam-macam kekeluberan kanyang nabi. Ya sahabat-sahabat beda-beda. Sampai di bidang itu beda-beda. Kalau gambar akan nanti nyontokakan anak wong rahasia kelebihan kanjeng Nabi sampai ini wong lihat dua iman apa orang ngerti. Bayar itu secara fisik hubungan sing paling pantas kudune si fulan khalifah papa tapi sing ngerti mata itu khalifah. Oke asrar milik orang ini namanya Husayba Al-Yawani duwe ilmu yang mau kaya anak imannya apa orang ngerti. Wah, berarti lu beran kan ya nanti. Nah, kenapa apa mau si potongannya kudunya ngerti malah orang. Siapa sih sahabat Umar? Karena ulama Umar Sudin. Sahabat kaya. Tapi beliau yang diberitahu asrar ruhani malah beliau Husayfah Al-Yamani. Begitu juga murid dan mursyid. Itu nanti kelubiran si Rasul tergantung dekat jauhnya hati di dalam hubungan khidmat. Nah, niku niki makna wayak biduna anwa'ul asrari alaihi wa tajalliyati wal barakat. Tajalli, unsur tajalli ni Allah keagungannya Allah niku iso dadi sebab berkah mari wong niki hubungannya kelubiran. Nah, jadi sifat-sifat keagungan Allah si diurna wong niki kelubiran keberkahan wawatan aja wayah biduna ukurannya wawatan hadis tuba liman rohani wa aman nabi wa tuba liman rohaman 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 rohani. Nah, jadi kelubiran ini sebab sisi urip mau roha 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 niku wau hadisnya koten. Milo tempriki perlu dipenuh sadari kenapa loyalitas mulanya ing dalam masalah itu apa nate maklumat naturakan tidak boleh nambah tidak boleh ngurangi niku pesanan kita lah niki mengajak jangan dulu pengen dados wong sing kliru pengertian lah sebab apa niku perlu dipahami. Nah milo mugi-mugi bab niki sing kula maksudi datosakan wujudnya tambah terbuka ilmu rohani ini sehingga angin golongan belajar kepengen hasil lehusuli maksud ini jadi tiba-tiba bisa cepat. Amin. Jadi ini terhambat kanin kewalu sumbatan sumbatan semua tertifahami ilmu ini kadang-kadang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.